Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wahid Tigan Channel. Pada sore yang berbahagia ini, Bapak Ibu para petani, saya lagi ada di kebun ya, salah satu petani binaan kita, yaitu di Desa Jejahi, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karus, Sumatera Utara. Ya, jadi Bapak Ibu, di depan saya ini adalah sawi putih, mereknya Tahono, ya, jenis apa gitu dia, saya lupa, saya coba lihat dulu dari apa ya, perusahaannya itu ya. Sebentar ya Bapak Ibu, kita lihat dulu ya, jenis cep, jadi dia Bapak Ibu, jenis ya itu dia. Nah, jadi Bapak Ibu, ini umurnya kurang lebih 1 bulan 2 mingguan atau 1-3 mingguan dia udah bisa panen Bapak Ibu. Dan ini saat ini lagi viral ya Bapak Ibu, bisa dilihat ke dalam ya Bapak Ibu semua. Ini sudah mulai nampak cropnya. Nah, tahono apa ya, tahononya ya, bisa dilihat Bapak Ibu, mantap nih, bebas dari ya penyakit-penyakit daun ya, semprot. Dan juga Bapak Ibu, nggak ada yang mati, layu atau apa, tahan dia Bapak Ibu semua, mantap, bagus ya, keren ini Bapak Ibu ya. Nah, bisa lihat lagi Bapak Ibu ya, ini musim kemarau keadaannya Bapak Ibu semua ya, ya saya manis tahun ini ya, ini luas, ini lumayan Bapak Ibu luasnya ya. Jadi coba kita lihat lagi. Nah, ini 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi udah bisa siap dipotong ini Bapak Ibu semua. Ya, harga ini saat ini memang 1.500, tapi dalam waktu dekat mungkin bisa lebih mahal Bapak Ibu. Nah, ini mantap ya Bapak Ibu. Nah, merek Tohono tadi Bapak Ibu. Ya, itu dia. Nah, coba kita lihat sebelah Bapak Ibu, ini di tumpang sari ya, atau digandeng dengan brokoli ya Bapak Ibu semua ya, ini digandeng dengan brokoli Bapak Ibu ya, rumputnya ada, tapi kesian kemarau nggak usah diapain. Wih, tapi bagus nih Bapak Ibu. Wih, keren, mantap nih semua Bapak Ibu ya, bulat nggak ada, tinggal nunggu, karena kalau brokoli umurnya 3 bulanan Bapak Ibu, 1 harian baru bisa kita panen, itu pun nggak bisa panen sekaligus, dia harus dipotong-potong satu-satu ya. Ya, ini dari PT Klus ya, lupa namanya ya semua, tapi kita fokus tahononya nih, saya repeti tahononya, mantap nih Bapak, luar biasa. Nah, ini petani kalau ingin menghasilkan uang ya Bapak Ibu, wah bisa nih, mantap kali, bagus ini Bapak Ibu ya semua. Keren nih, keren. Oke, Bapak Ibu, itu aja informasi ya buat Bapak Ibu. Nanti waktu panen, waktu apa, kita buat videokan lagi ya Bapak Ibu. Ini di umur-umur 1 bulan udah kita buat. Nanti kita saatnya nanti kita bikin lagi. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas majuah-juah.